Seorang anak ingin berdakwah untuk ayahnya, dan selepas itu ayah itu mengatakan, aku lebih tua darimu. Dia berkata, aku makan garam dulu daripada kamu. Apa hukum si ayah berkata begitu? Anak ni betul ke ayah semayang ke tak betul ke, atau ayah ni pakai luar pendek ke? Nak, ayah jawab, aku beranak dulu padamu. Anak nak jawab gua ni. Anak jawab gini, kita beranak ke diam pada ayah. Baru tak baloh. Nak, ayah lah, aku makan garam dulu padamu. Anak jawab, aku makan garam ke diam. Jadi senang masalah, tidak baloh. Yang sebenarnya jangan jawab begitu. Bila ada orang nasihat kita, walaupun daripada menatang sekalipun, kena terima. Lepas tu kata, ikbalil haqqa walau min fami baqar. Terimalah benda yang betul walaupun keluar daripada mulut seekor lembu. Faham? Kalau tak betul walaupun orang, lagu mana tak pakai. Nak, kalau kita tanya orang, 6 capun 6 berapa orang jawab? 80. Tanya lembu, lembu jawab 12. Haji Wang, nak ikut lembu, nak ikut orang. Mengikut yang betul, jangan ikut lembu lah. Nah, jadi walaupun keluar pada mulut natang benda betul, apatah lagi kalau anak kita, darah daging kita, tegur kita, satu kebaikan dalam rumah tangga. Ingat orang tua, bila orang muda tegur kita, bukan orang hina. Nah, cuma ingat dalam bab-bab ihtisab ni, bab-bab dakwah, dia ada adab dia. Nak nak cegah kemungkaran kepada ibu bapa, jangan buat macam saya godong. Dia ada adab-adab ni. Dari cakap lebih kurang, haram tetap haram, hukum sama tak berubah, tapi kena lemah lembut. Neh, wala tanhar huma, jangan cakap ngasar. Nampak? Kena cakap lembut-lembut, hukum tetap. Neh, jadi mudah-mudahan gitulah. Jadi ingat kita orang tua, jangan pakai buah makan garang dulu. Nak, lama muka laki tanya, kita nak jawab ke mana? Makan garang dulu. Balik awal, nyetang lori garang, lepeng gitu. Apa hukum bayi Islam disusui oleh orang bukan Islam atau sebaliknya? Susu dengan ngopek dengan orang bukan Islam. Jawabnya, hukumnya tidak haram, kata setengah ulama. Kerana dia tidak najis. Susu dua yang najis, anjing dan babi. Neh, mengikut jumhur ulama. Susu orang kafir tidak najis. Neh,